kita tuh bikin program-program kelas-kelas yang khusus mengajarkan reskill dan upskill untuk teknologi skill. Buat teman-teman yang kehilangan pekerjaan pada saat pandemi ya, pokoknya terimpact pada saat pandemi. Tapi in general, buat semua juga bisa, buat teman-teman yang pengen belajar apa sih remote skills itu. Jadi beberapa courses yang kita ajarkan tuh kayak virtual assistant course, digital marketing, ya, project management dan lain-lain. Dan kita ada di sini juga bareng ada Raymond juga. Silakan Raymond. Halo semuanya. Halo Krisan. Namaku Raymond. Hai. Dan social media manager di Remote Skills Academy dan juga di Livit. Kalau tadi sudah dijelasin oleh kalian mengenai Remote Skills Academy, nah kalau Livit itu adalah sebuah perusahaan, sebuah ekosistem di mana Remote Skills Academy adalah salah satu dari salah satu perusahaan di umbrella kita, dan kita juga udah selama kurang lebih 10 tahun berkarya khususnya di industri remote work. Oh oke. Menarik banget nih, thank you Kak Lia sama Kak Raymond udah mau ngobrol-ngobrol sama kita malam hari ini gitu ya. Aku sebenarnya tertarik sih kayak apa sih Kak mungkin background-nya gitu ya, kenapa sih tertarik banget untuk menekuni gitu ya, berarti bidang remote working, remote skills gitu. Jadi sebenarnya bermula dari mana dulu Kak, boleh cerita sedikit gak Kak? Iya, jadi kalau kita ya, kita mulai itu di tahun 2020, pada saat itu kita ngelihat di Bali waktu itu awalnya bahwa banyak kebutuhan, banyak orang-orang pendatang, experts datang dengan berbagai macam keterampilan mereka, dan mereka kebanyakan di antara mereka adalah digital nomads ya, dari awal ya kan. Kemudian, tapi in the same time, local people-nya, orang-orang Bali-nya sendiri nggak banyak yang tahu pengetahuan-pengetahuan yang diketahui oleh expat tersebut ya kan. Nah, kesininya begitu in the same time terjadi pandemi ya, sedangkan banyak layoff, banyak orang-orang kehilangan pekerjaan karena turisme, industri turisme itu sedang turun gitu. Tapi juga in the same time digital teknologi lagi naik juga ya kan. Jadi ada gap di situ di mana ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, tapi juga di sisi lain industri teknologi lagi pada nyari tim gitu loh ya kan, nyari orang gitu istilahnya ya. Nah, di situ ada, di dalam gap itulah kita pengen sharing bahwa orang-orang di Bali nggak harus kerja dari nggak harus kerja di Bali saja ya kan, mereka bisa bekerja untuk global klien, bisa untuk klien di Jakarta, bisa dari mana-mana gitu. Sekarang kan udah semuanya remote work. So atas dasar itulah kita mau berbagi pengalaman, terutama yang dari Livit tadi ya. Jadi kita sister company dari Livit. Kita udah, Livit sendiri udah 10 tahun lebih melakukan remote work. Jadi udah tahu banget ini gimana sih menjalankannya. Jadi kita juga mau berbagi sih sama teman-teman di Bali pada saat itu. Nah, kemudian akhirnya jadi ke seluruh Indonesia sih kursus-kursus kita gitu. Raymond, mungkin ada yang mau ditambahin mungkin? Iya sih, sebetulnya remote work itu kan sebetulnya udah lama banget ya, cuman memang mungkin baru populer sekarang-sekarang ini setelah pandemi gitu kan, ketika orang mulai kerja dari rumah. Aku juga sebelumnya pengalaman remote work aku baru 3 tahun, jadi mungkin dibandingkan dengan kalian yang udah jauh lebih lama, atau mungkin teman-temanku di Livit, mungkin pengalamanku tidak sebanyak mereka. Tapi aku bisa, apa ya, sebelumnya aku kerja kantoran 9-to-5, bahkan lebih dari 9-to-5 kadang-kadang. Dan salah satu hal menarik yang aku discover pada saat aku gabung di Livit adalah, ya pekerjaan itu adalah something you do, bukan suatu tempat di mana kita pergi gitu kan. Jadi artinya pekerjaan itu sebetulnya bisa dilakukan dari mana aja dan kapan aja sesuai dengan capacity kita, sesuai dengan schedule kita, dan sesuai dan juga sesuai dengan jam-jam di mana kita bisa produktif. Menarik. Thank you ya Kak untuk introduction-nya ke Remote Skills Academy sendiri sama Livit sendiri gitu ya. Menarik banget kita ngomongin tentang remote working gitu ya, banyak bahas tentang remote working memang gitu. Mungkin sebenarnya udah ada kali ya dari dulu gitu ya Kak, sebenarnya cara kerja seperti ini gitu. Cuman karena since pandemi gitu ya, jadi banyak juga orang-orang yang akhirnya switching gitu ya ke remote working ini gitu. Nah,
tapi waktu kita switch pun sebenarnya kita nggak siap gitu. Nggak tahu sih, mungkin kalau aku sama teman-teman aku gitu ya dulu nggak siap sebenarnya buat switch ke remote working ini gitu. Jadi akhirnya banyak banget isu yang kita alamin, mulai dari adaptasi gitu ya, terus mulai lagi dari cara komunikasi gitu. Itu sempat susah banget gitu ya, kayak trying to reach orang-orang lain, terus jam kerjanya juga jadi beda-beda karena mungkin ada yang kayak pindah keluar kota atau bahkan masih di luar negeri, stuck, nggak bisa pulang ke Indo gitu. Jadi banyak banget challenges-nya gitu sebenarnya, dan akhirnya jadi banyak nih muncul juga gitu ya fenomena yang kalau misalnya teman-teman pernah dengar juga nih gitu ya, sering dibahas belakangan ini tuh tentang burnout gitu ya. Mungkin karena boundaries-nya juga jadi unclear gitu ya, karena biasa kerja di kantor kan 8-5 atau 7-4 gitu mungkin, atau 9-6 lah gitu ya, ada jamnya tapi gitu. Nah sekarang pas remote working mungkin jamnya juga jadi blur gitu, kayak kan bisa kerja di mana aja, kan bisa kerja jam berapa aja gitu ya. Nah itu juga banyak menemukan gak sih kak isu-isu seperti ini gitu waktu teman-teman akhirnya switch ke remote working sebenarnya? Iya, kalau dari aku sendiri ya, jadi begitu pandemi dimulai, aku langsung pindah ke Bali, actually. Oh. Jadi Maret 2020, itu kejadian kan yang namanya karantina dan lain-lain, aku langsung pindah tuh ke Bali, dan di Bali aku ngerasain apa ya, lebih dekat dengan alam itu sangat membantu banget sih. Dan ya, jadi untuk work-life balance-nya tuh benar-benar kebantu banget berada di sini ya, gitu. Tapi ya benar, aku juga mendengarlah banyak keluhan soal pada saat remote work itu udah susah ya bedainnya gitu loh. Ya kan, mana mungkin di rumah anak juga sekolah dari rumah lah, segala macam. Jadi akhirnya blur ya kan, multitasking banget. Habis itu juga setelah jam 5 nggak berhenti kerja karena kebawa kan ya, karena udah berasa kayak ya udahlah cek aja lah gitu lah, atau send the email lah, nggak apa-apa lah jam 8 malam jam 9 malam send aja email kayak gitu ya. Jadi akhirnya teman-teman yang kita kirimin message juga mau nggak mau mereka nggak apa-apa deh, bentar gue mau ngecek bentar gitu lah ya kan. Nah yang dari dikit-dikit remahan-remahan inilah yang menjadi kemudian kok kita tiba-tiba akhir minggu kok jadi enak ya sama kerjaan kita sendiri atau apa gitu lah ya kan. Karena kita biarin yang dikit-dikit itu mempengaruhi kita gitu. Gimana Mon, menurut kamu Mon? Iya sama sih, awal-awal aku juga baru kerja remote pasti ngalamin yang namanya jam kerja nggak jelas gitu kan, karena ya kerja dari rumah terus udah gitu, karena ya dari rumah juga nggak ada keharusan untuk pulang, nggak ada keharusan untuk stop gitu kan, jadi ya udah kerja lanjut gitu, berhenti sebentar udah jam 11 malam, kerja lagi deh gitu, atau enggak muncul email yang sebetulnya bisa dibales di hari besoknya malah dibalesnya hari di waktu yang sama gitu kan. Jadinya memang benar kata Krisan tadi, kadang ketika kita kerja secara remote, jam kerja kita keseimbangan antara personal life kita dan work life kita menjadi blur gitu kan, jadi kecampur istilahnya. Dan maka dari itu penting banget sih sebetulnya kalau untuk siapapun yang mau kerja remote untuk membuat suatu batasan antara personal life dengan work life gitu kan. Dan kalau di Levin sendiri, salah satu cara yang kita terapkan adalah the right to disconnect. Jadi siapapun yang kerja di Levin, kita punya hak yaitu the right to disconnect. Apa sih the right to disconnect itu? The right to disconnect adalah hak yang kita miliki ketika misalnya kita cuti atau enggak, misalnya kita izin gitu ya sehari karena kita ada urusan keluarga atau kita ada acara atau kita harus ngurusin sesuatu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Artinya kita berhak untuk tidak menyentuh pekerjaan sama sekali dan tidak diganggu mengenai apapun yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Jadi itu memang penting banget, karena ketika kita nggak punya sesuatu yang membatasi kita dengan yang membatasi pekerjaan dan kehidupan pribadi kita, ya itu tadi jadinya semuanya kegabung campur aduk gitu kan. Jadinya misalnya kita udah izin cuti gitu ya, izin cuti untuk ngurus KTP misalnya gitu kan, lagi on the way ngurus KTP gitu kan, wah dikirim email nih, ya udah deh bales di jalan gitu. Nah itu jadinya
jadinya kan sebetulnya mengganggu kan di saat kita juga sebetulnya punya kehidupan pribadi. Itu salah satu caranya. Ini menarik banget sih ya Kak, karena memang isunya itu tadi yang sempat kalian sama Kak Raymond mention tuh, personal life sama work life itu udah blended gitu kan, jadi memang udah nggak ada boundaries lagi. Sebenarnya ngomongin boundaries juga sih di sini gitu ya, jadi kayak garis batasnya tuh udah nggak ada nih gitu, jadwalnya juga jadi nggak jelas gitu. Jadi akhirnya makanya tadi langkah di Levet sendiri buat the right to disconnect itu emang jadi salah satu hal yang ngajarin kita lagi gitu ya, memang buat ayo kamu boleh kok punya boundaries antara personal life sama work life kamu sendiri gitu ya. Menarik banget. Ada lagi nggak sih Kak mungkin kayak hal-hal gitu ya yang dilakukan di Levet sendiri, di Remote Skills Academy sendiri gitu, yang memang tujuannya itu untuk setting boundaries gitu. Mungkin kali ya, Ya, kalau ya maksudnya dari aku pengalaman pribadi dulu aja ya, sebelum kita masuk ke caranya, culture-nya Remote Skills dan Levet sendiri. Kalau secara pribadi aja, aku udah punya jam di mana